bergoraku. Kita ada pertukaran rancangan. Kita tak jadi nak pecah masuk berganti ke Encik Bon? Kejap-kejap bang. Episod ni dah kena potong dah ni bang. Kalau abang akan nak bersih full, kenalah beli Boboiboy Comic Galaxy musim 2 di Bang Gogo Shop bang. Tak mahal bang. Harga kawan-kawan hanya 50 juta 59 sen je bang. Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah pro. Kunjungi Monster Online Store dan dapatkan barisan produk-produk rasmi dari Monster. Seperti Galaxy Card, komik Boboiboy Galaxy Musim 2, figura dan macam-macam lagi. Ayo ke Monster Online Store sekarang. Boboiboy Gentar menjadi versi yang terlama yang digunakan oleh Boboiboy saat ini. Waduh, gila banget. Memang pantas aja ya Gentar ini menyebutkan dirinya versi yang terkuat Boboiboy. Nah, biar gak bingung kita bahas apa, kita beri judul aja Boboiboy Galaxy Gentar episode urutan screen time versi yang terkuat. Bersama aku di Kuas ini lagi, selamat menikmati. Berikut ini aku akan urutkan lama penampilan fusion Boboiboy dari yang terpendek sampai yang terlama. Di urutan terakhir ada Boboiboy Glacier. Fusion yang tampil perdana di Boboiboy The Movie kedua ini tampil dengan durasi yang paling singkat yaitu 1 menit. Sampai saat video ini dibuat, fusion Glacier belum pernah dipakai lagi oleh Boboiboy di musim kedua. Mungkin di masa yang akan datang, Boboiboy Glacier akan mendapatkan screen time yang cukup lama nantinya. Keempat, Fusion Sori. Tampil perdana di final Boboiboy Galaxy musim kedua Arc Sori, Fusion Sori tampil lebih lama dari Glacier, yaitu sekitar 3 menit. Walaupun masih tidak terlalu lama, aku juga masih berharap semoga di kesempatan yang akan datang, Monster akan memberikan kesempatan bagi Sori untuk menunjukkan kekuatan lainnya. Ketiga, ada Fusion Supra. Pertama kali tampil di Boboiboy The Movie kedua dan di Boboiboy Galaxy Windara untuk durasi dari Fusion ini yaitu sekitar 4 menit dan hanya selisih 1 menit dari Boboiboy Glacier. Di urutan kedua ada Fusion Frostfire. Elemental Fusion pertama yang diciptakan oleh Boboiboy ini tampil semenit lebih lama dari Supra. Frostfire tampil di Boboiboy The Movie kedua saat melawan Retaka dan juga di Boboiboy Galaxy Sori saat melawan Kuali dalam pertandingan memasak jika ditotal menjadi 5 menit. Dan di urutan pertama ada Fusion Gentar atau Hampa dan juga bisa disebut Baterai. Hehehe, banyak banget ya panggilannya. Dengan jargon fusion terkuat, bahkan bisa menggentarkan langit dan juga bumi. Fusion Gentar tampil paling lama di antara fusion yang lainnya yang dimiliki oleh Boboiboy. Untuk saat ini, Fusion Gentar akan tampil di arcnya sendiri, yaitu Boboiboy Galaxy Gentar, dan mempunyai screen time dengan durasi 80 menit atau sekitar 1 jam 20 menit. Mungkin benar kata Gentar, Fusion yang sombongnya minta ampun ini lebih kuat jika dibandingkan dengan Solar. Hehehe. Baiklah, itu dia urutan screen time dari Fusion Boboiboy dari yang terpendek sampai yang terlama. Dan bagi kamu yang menyukai video seperti ini, bisa bantu aku dengan cara like, share, and comment. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasinya. Bersama aku di Kuas ini lagi. See you next video. Bye-bye. Bestnya cerita tadi. Bolehlah. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Bro, ikut aku.
ada pertukaran rancangan. Kita tak jadi nak pecah masuk pada kaki ke Encik Bot? Eh, kejap-kejap bang. Episod ni dah kena potong dah ni bang. Eh, kalau abang akan nak bersih full, kenalah beli Boboiboy Comic Galaxy musim 2 di Bago Go Shop bang. Eh, tak mahal bang. Harga kawan-kawan hanya 50 juta. 59 sen je bang. Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kunjungi Monster Online Store dan dapatkan barisan produk-produk rasmi dari Monster. Seperti Galaxy Card, komik Boboiboy Galaxy Musim 2, figura dan macam-macam lagi. Ayo ke Monster Online Store sekarang. Boboiboy Gentar menjadi versi yang terlama yang digunakan oleh Boboiboy saat ini. Waduh, gila banget. Memang pantas aja ya Gentar ini menyebutkan dirinya versi yang terkuat Boboiboy. Nah, biar gak bingung kita bahas apa, kita beri judul aja Boboiboy Galaxy Gentar episode urutan screen time versi yang terkuat. Bersama aku di Kuas ini lagi, selamat menikmati. Berikut ini aku akan urutkan lama penampilan fusion Boboiboy dari yang terpendek sampai yang terlama. Di urutan terakhir ada Boboiboy Glacier. Fusion yang tampil perdana di Boboiboy The Movie kedua ini tampil dengan durasi yang paling singkat yaitu 1 menit. Sampai saat video ini dibuat, fusion Glacier belum pernah dipakai lagi oleh Boboiboy di musim kedua. Mungkin di masa yang akan datang, Boboiboy Glacier akan mendapatkan screen time yang cukup lama nantinya. Keempat, Fusion Sori. Tampil perdana di final Boboiboy Galaxy musim kedua Arc Sori, Fusion Sori tampil lebih lama dari Glacier yaitu sekitar 3 menit. Walaupun masih tidak terlalu lama, aku juga masih berharap semoga di kesempatan yang akan datang Monster akan memberikan kesempatan bagi Sori untuk menunjukkan kekuatan lainnya. Ketiga ada Fusion Supra. Pertama kali tampil di Boboiboy The Movie kedua dan di Boboiboy Galaxy Windara untuk durasi dari Fusion ini yaitu sekitar 4 menit dan hanya selisih 1 menit dari Boboiboy Glacier. Di urutan kedua ada Fusion Frostfire. Elemental Fusion pertama yang diciptakan oleh Boboiboy ini tampil semenit lebih lama dari Supra. Frostfire tampil di Boboiboy The Movie kedua saat melawan Retaka dan juga di Boboiboy Galaxy Sori saat melawan Quali dalam pertandingan memasak jika ditotal menjadi 5 menit. Dan di urutan pertama ada Fusion Gentar atau Hampa dan juga bisa disebut Baterai. Hehehe, banyak banget ya panggilannya. Dengan jargon fusion terkuat, bahkan bisa menggentarkan langit dan juga bumi. Fusion Gentar tampil paling lama di antara fusion yang lainnya yang dimiliki oleh Boboiboy. Untuk saat ini, Fusion Gentar akan tampil di arcnya sendiri, yaitu Boboiboy Galaxy Gentar, dan mempunyai screen time dengan durasi 80 menit atau sekitar 1 jam 20 menit. Mungkin benar kata Gentar, Fusion yang sombongnya minta ampun ini lebih kuat jika dibandingkan dengan Solar. Hehe. Baiklah, itu dia urutan screen time dari Fusion Boboiboy dari yang terpendek sampai yang terlama. Dan bagi kamu yang menyukai video seperti ini, bisa bantu aku dengan cara like, share, and comment. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasinya. Bersama aku di Kuas ini lagi. See you next video. Bye-bye. Bestnya cerita tadi. Bolehlah. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe.